Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Edward Dizky Radianta dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Alasan saya mengikuti ajang pemilihan Mr. Miss IIK tahun 2021 adalah ingin menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam dunia modeling. Hobi dan bakat saya salah satunya adalah bermain musik dan mendengarkan musik. Kenapa bermain musik? Karena bermain musik dapat mempertajam pikiran, meningkatkan koordinasi otak dengan tangan, dan dapat merealisasikan tubuh dengan baik. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edward Dizky Radianta dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Angkatan tahun 2021 dengan NIM 106-210-17. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 atau kita bisa sebut coronavirus disease adalah wabah yang menjangkit dunia kita pada saat ini. Dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 bisa kita rasakan dalam kehidupan global, dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pendidikan, dan khususnya dalam aspek kesehatan, di mana COVID-19 menyerang kesehatan pada manusia. Manusia sebagai makhluk sosial menginginkan pandemi corona ini segera berakhir. Lantas bagaimana cara kita untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini? Yang pertama, kenali bagaimana virus corona ini menyebar. Virus ini dapat menyebar melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan atau partikel dari saluran pernafasan kita atau biasa kita sebut dengan droplet. Virus ini juga bisa menular melalui transmisi udara dan benda. Lalu langkah yang kedua adalah kita menerapkan 6M. Apa saja 6M? Yang pertama adalah memakai masker dengan benar, yaitu dengan masker bedah dan didobel dengan masker kain. Untuk yang kedua adalah kita mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga adalah kita harus menjaga jarak. Yang selanjutnya adalah kita harus menjauhi kerumunan. Selanjutnya kita harus mengurangi mobilitas kita dalam bertemu orang. Yang terakhir adalah kita harus menghindari makan bersama. Yang ketiga adalah kita harus melakukan etika batuk dan bersin, menutupi bagian mulut kita dengan tisu atau dengan sapu tangan, atau kita bisa menutupi mulut kita dengan siku kita. Untuk melakukan ini diperlukan sifat sadar diri dan peduli terhadap lingkungan keluarga, teman, sahabat, atau yang lain-lain. Semoga kita dapat melewati pandemi corona ini secara bersama-sama. Jangan lupa untuk senantiasa stay healthy, stay safe, and stay at home. Dukung saya dalam ajang pemilihan Mr. Miss IIK tahun 2021 dan jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe channel IIK Bakti Wiyata Kediri. Terima kasih.